Meski pemerintah sudah mengumumkan secara resmi satu harga minyak goreng, namun di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro, harga minyak goreng masih tinggi. Di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro, harga minyak goreng curah masih di kisaran Rp18 hingga Rp19.000, sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan turun di kisaran Rp15 hingga Rp16.000. Selain itu, ketersediaan minyak goreng di pasaran juga masih terbatas. Pasaran langka hari ini, mulai kemarin masih kosong. Mulai kemarin, Pak ya? Ya, mulai kemarin, soalnya harga belum keluar dari pabriknya. Harga, itu untuk minyak goreng kemasan atau yang curah, Pak? Curah. Mulai kemarin masih belum keluar harga. Sampai sekarang, sampai hari ini. Stoknya juga kosong berarti, Pak? Kosong. Kalaupun ada, harga jualnya berapa, Pak? Rp18.000. Itu untuk yang curah? Curah. Itu kilo, bukan liter. Untuk kemasannya, Pak, berapa, Pak? Kemasan ya kosong, Mas. Mulai 3 hari kemarin saya sudah nggak punya. Itu harga minyak di pasar sekarang masih kalau yang 900 ml 14.000. Yang 1 liter bisa 15.000. Itu pun barang masih tersendat-sendat langka. Pembelian di distributor luar itu masih dibatasi maksimal 10, maksimal 3. Terus iya dong, apalagi kabar terbaru ini mau turun lagi. Kan kemarin turun, terus kedua kan mau turun lagi. Itu kan masih atau gimana? Katanya yang tadinya di supermarket 14.000, katanya bedanya mau turun lagi. Kurang lebihnya berapa ya? Tidak tahu sebenarnya seberapa. Kondisi ini sangat dikeluhkan sebab ketersediaan minyak goreng subsidi sulit dicari. Hal ini sangat disayangkan oleh para pedagang dan pembeli karena pemerintah berani menurunkan harga murah namun barang sulit didapatkan. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.